Permisi. Permisi. Ya, Mas. Ini benar sanggar barongsai? Iya, benar. Ini ada surat untuk sanggar. Mohon diterima ya. Oh iya, makasih ya, Mas. Masuk. Pagi, Nosu. Pagi, sudah. Oh, gitu. Oh, tenang, Nosu. Kita cari jalan keluarnya ya. Nosu, ingatkan pesan Nosu pada saya. Mari, kamu saya akan jadi ketua di kelompokmu ini. Ingat, ini bukan untuk ajang pamer, melainkan menjaga dan melestarikan budaya kita. Dan ingat, masalah itu pasti ada. Namun, pasti akan ada juga jalan keluarnya. Jadi, jalan keluarnya seperti apa? Halo, Dimas, Wendy, Bayu, dan lain-lainnya udah masuk semua ya? Halo. Pertama, kita harus bersyukur masih bisa diberikan kesempatan itu hingga hari ini. Dan hari ini kita akan mulai materi baru dengan gaya yang baru untuk melestarikan budaya kita. Baik, kita masuk ke materi barongsai. Barongsai itu sendiri adalah sebuah tarian tradisional yang menggunakan sarung seperti singa. Di Indonesia ini barongsai sudah ada sejak abad ke-17. Orang zaman dulu memainkan barongsai itu tujuannya untuk mengusir roh-roh jahat dan membawa keberuntungan. Tiap bagian badan barongsai tercipta dari 5 unsur hewan yang mempunyai arti filosofi masing-masing. Seperti tanduk barongsai yang berarti simbol kehidupan serta generasi dan mewakili faktor wanita. Setelah itu, kuping serta ekor yang berarti lambang kebijaksanaan serta keberuntungan. Adapun tulang balik yang berarti pesona serta pelambang kekayaan. Terus ada punuk di balik kepala yang berarti simbol dari usia yang panjang. Yang terakhir ada dagu serta jenggot yang berarti lambang kepemimpinan, kekuatan, dan mewakili faktor wanita. Badan barongsai mempunyai 5 corak yang melambangkan 5 arah kompas Cina. Kuning melambangkan bumi, gelap melambangkan air, hijau melambangkan kayu, merah melambangkan api, dan putih melambangkan logam. Pada zaman dahulu, setiap setahun sekali dipertemukan kedatangan makhluk halus yang disebut dengan para ahli berkumpul dan membuat sebuah barang untuk mengusir nian itu. Maka terciptalah barongsai. Dan barongsainya itu sendiri di zaman sekarang dipakai hanya untuk festival-festival pembuka acara Imlek dan kegiatan budaya. Salah satunya di kota kita ini yaitu Cepome. Sebelum tarian barongsai dimulai itu, orang-orang selalu melakukan ritual doa yang dipercaya untuk mendapatkan kelancaran dan keselamatan dalam memainkan barongsai. Barang-barang yang dipakai dalam ritual doa itu beragam jenis, semua menurut daerah dan kepercayaan masing-masing. Yang paling sering digunakan untuk ritual adalah candi yang berisi bunga mawar untuk memandikan kepala barongsai. Setelah itu ada satu buah kue untuk dipersembahkan kepada dewa. Dan yang pastinya membakar 3 buah pio dan lilin merah yang digunakan untuk menyatakan barongsai itu sah untuk digunakan. Sudah, Nosu. Sudah? Baiklah. Nis, barongsainya mana ya? Lupa. Bentar, saya ambilkan dulu, Nosu. Baik, ambillah. Kita akan coba praktikkan sedikit gerakan-gerakan pada barongsainya ya. Nih, Nosu.
Aris, bantuin saya ya. Baik, langsung.